sudah mengeluarkan kartu sebanyak 64 kali kartu, terdiri dari satu kartu merah, kartu kuning kedua, dan memberikan penalti sebanyak 6 kali penalti sepanjang karirnya di kancah perwasitan nasional. Wasit Yobel Poli telah tampil sebanyak 34 kali pertandingan. Rinciannya, 2 kali di Piala Presiden, 2 kali di Piala Menpora, 3 kali di Liga 2 Indonesia, 1 kali di Playoffs Liga 2 Indonesia, dan 26 kali penampilan di Liga 1 Indonesia. Dan sebagai asisten wasit 1, Oakland Rampisera. Asisten wasit 2, Kevas Takredea. Cadangan wasit, Kadir Ayuba. Pengawas pertandingan, Donsley Tamalongi. Thank you.
gol pertama untuk tim kesebelasan Boto Selection diciptakan oleh pemain nomor punggung 9 atas nama Rahmat Ahmad. Maka skor berubah, Boto Selection 1 Persema. Keluarga teman yang paling mohon bantu. Come on.
Bagi informasi tambahan waktu 1 menit. Selanjutnya informasi tambahan waktu 1 menit. Pertandingan babak pertama antara tim kesebelasan Boto Selection berhadapan dengan tim kesebelasan Malaysia Mahir Kesihang dengan skor sementara Boto Selection 1 Malaysia Mahir Kesihang 0. Dipersilakan kepada kedua tim untuk kembali ke ruang ganti. SAMM sekiranya dapat memberikan sambutan dalam rangka kegiatan pertandingan turnamen sepak bola ini. Waktu dan tempat kami berikan. Bagi kita semua, Shalom. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati panitia pelaksana kegiatan pertandingan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sitaro tahun 2022, yang saya hormati seluruh masyarakat yang hadir pada kegiatan final pertandingan sepak bola pada hari ini, yang saya hormati para anggota dewan, camat, kepala dinas, dan seluruh yang hadir pada saat ini, juga dari Bang Sulut, para pemain, kemudian tim askap, wasit, dan seluruh yang hadir, kemudian juga dari kepolisian sebagai tim pengamanan, yang saya hormati hadirin undangan yang berbahagia. Terima kasih atas kegiatan yang bisa terlaksana dengan baik sampai pada hari ini memasuki babak final. Saya sangat bangga bisa mengikuti pertandingan ini dan berterima kasih karena pertandingan ini bisa berjalan dengan baik. Tentu pertandingan ini bertujuan untuk supaya anak-anak kita, cucu kita, semua peminat penggemar sepak bola bisa menyalurkan bakat dan kemampuan di dalam menyalurkan olahraga sepak bola ini. Ini sungguh luar biasa dan saya kagum karena semua menjunjung tinggi sportivitas pada pertandingan-pertandingan yang sudah dilaksanakan. Luar biasa.
dan tentu bukan soal siapa yang menang, klub siapa yang kalah, tetapi pertandingan ini adalah pertandingan persahabatan yang nantinya klub-klub yang menjadi juara juga mensyukuri yang belum juara satu, masih juara dua, juara tiga, juara empat, tentu juga bersyukur semua karena pertandingan ini bisa berjalan dengan baik. Ya, karena setelah ini juga nanti ada pertandingan berikut akan dilaksanakan, pertandingan yang akan dilaksanakan oleh Gereja Gemis Nazaret Bahoy. Ya, semua juga punya tujuan, yaitu setelah pertandingan ini kita juga membantu untuk membangun rumah ibadah. Ya, kali ini kita berpartisipasi untuk membantu membangun rumah ibadah Gemis Sion Lesa. Ya, pertandingan berikut untuk Gereja Gemis Nazaret Pohoi. Ya, sekali lagi terima kasih untuk support dari semua penonton, Bapak Ibu, Saudara-saudara, kemudian tim wasit, juga Askap Sitaro dan panitia pelaksana, pihak keamanan, dan seluruh yang terlibat dalam pertandingan ini. Kiranya pertandingan seperti ini akan berlangsung setiap saat, ya, karena kami tidak hanya berhenti sampai di sini, kami memberikan support termasuk tahun-tahun berikut sudah direncanakan untuk pembangunan Stadion Mandolokang ini. Ya, akan dibangun stadion dengan kapasitas yang memadai, ada center band, kemudian ada tribun penonton di kiri kanan, kemudian lapangannya tidak akan becek lagi kalau hujan, ya, akan ditimbun, kemudian ada selokan yang baik karena lapangan ini menjadi ikon di Kabupaten Sitaro. Mudah-mudahan mulai tahun-tahun berikut pembangunan lapangan sepak bola di Mandolokang ini bisa berjalan sesuai rencana, karena perencanaan gambarnya sudah ada, saya sudah lihat, dan tinggal kita mencari dana saja, sharing dari kabupaten, provinsi, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana dengan baik. Saya rasa demikian. Terima kasih untuk kita semua. Shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih Polo Dundang. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk Torambe Polo Dundang. Respon yang luar biasa, sangat memperhatikan akan keinginan dan kehendak dari masyarakat yang ada di Tanah Mandolokang. Memang kerinduan dari pencinta penggemar sepak bola bahwa lapangan ini sekiranya dapat lebih baik lagi ke depan. Kendalanya Pak, bukti terbukti kami saat ini panitia pada tahun lalu terkendala dengan musim hujan. Ketika hujan kurangnya namun pakai baju renang Pak di dalam lapangan. Jadi ini salah satu masalah yang selama ini menjadi permasalahan kita. Sudah dengan babak kedua antara Boto Selection berhadapan dengan Marunse Mahesia. Selamat menyaksikan.